Kacang semur tahu. Kenapa? Masih merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari libur ini, weekend hari Sabtu, Mimin akan memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting. Pagi-pagi Ayu Ting Ting sudah nonton drakor aja nih. Inilah dia serial drama Korea yang sedang digandrungi oleh Ayu Ting Ting. Dan di sini terlihat kedua pemain utamanya sangat romantis. Dan pastinya sangat menarik perhatian karena wajah keduanya sangat tampan dan juga cantik nih pemirsa. Oleh sebab itu Ayu Ting Ting sangat menyukai film Korea yang ini karena romantismenya masuk banget deh ke dalam hati. Yang ingin ikutan kayak Ayu Ting Ting nonton drakor di rumah sambil rebahan sambil menikmati liburan di rumah. Dan di sini juga sambil rebahan dan nonton drakor, Ayu Ting juga memposting postingan terbaru di akun Instagram pribadinya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan mirror selfie. Wah, di sini ada beberapa gaya Ayu Ting Ting yang dijadikan satu dalam sebuah frame. Mirror selfie, semuanya hampir sama namun beda tempat dan beda juga nih pakaian-pakaian yang digunakan Ayu Ting Ting. Kece-kece banget dan pastinya wah menarik, dan harganya pun pastinya fantastis nih untuk seorang artis dangdut yang fenomenal dan pastinya kaya raya. Inilah hasil jepretan Ayu Ting Ting ketika liburan di Yogyakarta. Semuanya sangat cantik dan juga menarik, terutama yang berwarna putih nih. Cantik banget pemirsa, semuanya ya cantik banget nih pokoknya. Sehat selalu untuk Ayu. Dari unggahan-unggahan tersebut banyak sekali para netizen dan juga para sahabat mengomentari aksi dari foto-foto Ayu Ting Ting yang sangat fresh luar biasa. Salah satunya dari Rosania Nurul Fitri, cantik, bagi, mantap. Dari Ozi Mila Wulan, happy weekend kesayangan makin cantik, seorang himet bagi kesayangan, happy weekend, kece only. Dan itu ada status terbaru yang Ivan Gunawan tuliskan di akun Instagram pribadi jam 45 menit yang lalu. Di sini menuliskan pesta nasi uduk ala Ibu Erna Gunawan. Ternyata di sini ada Ayu Ting Ting nih mengomentari status Ivan Gunawan 9 menit yang lalu. Dimana di sini Ayu menuliskan, mau dong Mama Erna, kok cuma Aigun aja, Ivan Gunawan, Balasan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting enak banget sayang, diberikan hashtag love lagi. Wah, langsung dijawab dengan sergap nih oleh Ivan Gunawan. Tak hanya Ivan, Mama Erna Gunawan juga ikut nimbrung nih pemirsa mengomentari status Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Calon mertua yang sangat perhatian dan juga super duper baik. Di sini Mama Erna juga ikut nimbrung nih mengomentari status Ayu dan juga Ivan yang sedang berbalas-balasan. Iya, nanti dibuatin itu nasi uduknya dari beras merah. Sabar ya sayang, dengan hashtag love-nya banyak banget nih dari Mama Erna untuk Ayu Ting Ting tentunya. Dan juga dari Raharita, aduh nikmat, love you, 15 menit yang lalu. Dan juga masih banyak lagi di komentar-komentar dari para sahabat, enak banget Kak Igun Yumi. Masih banyak lagi status-status terbaru dari Ayu dan juga Ivan yang dikomentari oleh para sahabat. Tak hanya itu, Mama Erna juga sering nimbrung nih di
salah satu akun di mana di sini ada obrolan antara Ivan dan juga sahabat mengenai hubungannya bersama dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini Ivan Gunawan menjelaskan bahwa dia dan Ayu adalah sahabat dekat. Namun jika jodoh dipertemukan, insya Allah akan disegerakan. Namun Ivan masih fokus ke MG ini, pemirsa. Semoga saja semua kerjaan Ivan dilancarkan dan segera ya dipertemukan jodohnya, baik dengan Ayu ataupun dengan yang lain. Kita doakan yang terbaik. Tapi sepertinya Ivan dan Ayu memang benar-benar mempunyai rasa nih, namun masih ditutupi ya. Semoga saja semuanya bisa segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada Mama Erna juga nih mengomentari beberapa postingan dari sahabat kita. Dari Aini Gun, udah sering ngomong gitu, tapi kalau jodoh memang balik lagi ya mas. Di sini ada Mama Erna memberikan emotik love-nya. Kemudian di sini juga ada Raiska 19. Igun benar-benar sosok laki-laki yang sangat luar biasa. Dia enggak mementingkan egonya, malah mempersilahkan wanita yang disayanginya bahagia dengan cara yang lain, karena dia tahu jodoh tak akan kemana. Mama Erna lagi nih nimbrung ya, itu di brownies gak gimmick loh. Setahu aku mereka berdua baku sayang loh. Udah diberikan lampu hijau nih oleh sang calon mama mertua untuk Ayu. Semangat untuk Ivan, semangat cari cuannya ya, agar bisa segera melamar Ayu. Dan sama semua itulah beberapa komentar dan juga jawaban dari Ivan dan juga Mama Erna mengenai status hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Bagi sama-sama selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diuduk kacang semur tahu. Kenapa? Nasi merah 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 diuduk kacang semur tahu. Kenapa? Nasi merah. Never break, always fight, never quit, do it right. The game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the